Bagi warga yang belum memahami tentang tumbuhan porang akan bingung saat tiba-tiba masa dorman. Tumbuhan porang yang sebelumnya tumbuh tiba-tiba kering. Ingin jelas memahami porang, warga minta Satgas jelaskan tentang porang. Lahan milik Sukandar warga Ngelambang ditanami porang. Namun, tampaknya porang milik Sukandar mengalami kesulitan tumbuh akibat banyaknya rumput yang tumbuh di lokasi tanah tersebut. Saat ditanyakan terkait pengalaman menanam porang, ternyata Sukandar sama sekali belum memahami cara tanam yang baik. Satgas TMMD yang kebetulan juga memiliki usaha penanaman porang menjelaskan kepada warga tersebut agar tanaman porang milik Sukandar dapat menuai hasil memuaskan. Biasanya porang yang telah memiliki umur 3 musim dilakukan pemanenan, kemudian tanaman diperbaharui kembali. Kurang lebih 6 kiloan, juga belum, juga perlu pertama satu kali ini. Saya di sini sharing dengan Bapak Sukandar konsultasi masalah bibit porang untuk penanaman porang. Untuk mengatasi hal itu caranya cukup mudah aslinya. Cuman harusnya penanamannya dibuat gulutan, Mas. Dibuat gulutan atau gundukan biar air yang dari air hujan itu tidak tergenang di sekitaran porang. Hingga saat ini, harga porang dinilai cukup tinggi, bahkan kebanyakan peminat hasil produksi porang banyak dimintai warga Jepang. Tim Liputan, Cahaya TV.